Halo The Jackmania seluruh dunia, selamat datang di channel Jackspot. Channel ini berisi tentang update terbaru berita seputar Persija. Sebelumnya, jangan lupa nge-like, share, comment, and subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru seputar Persija Jakarta. Persija juara. Kabar mengejutkan datang dari kompetisi negeri tetangga Malaysia. Wingers andalan Sabah FC Sadir Ramdhani dikabarkan segera bergabung dengan Persib Bandung sebelumnya. Namun, Sadil justru terang-terangan ingin gabung Persija. Rumor kepindahan mantan pemain Persela Lamongan itu ramai dibicarakan di media sosial. Sadir Ramdhani disebut sudah mencapai kesepakatan pribadi dengan klub di Liga 1. Spekulasi ini kian memanas seiring dengan performa gemilang Sadil di Liga Super Malaysia. Namun ada satu cerita menarik yang kembali mencuat di tengah isu transfer ini, yaitu pengakuan Sadil pada 2022 yang lebih memilih Persija Jakarta dibanding dengan Persib Bandung. Sejak bergabung dengan Sabah FC pada 2021, Sadil Ramdhani menunjukkan performa yang konsisten, kecepatan, dribbling, dan kemampuan mencetak gol membuat menjadi alasan di lini tengah. Kontribusi tidak hanya membawa Sabah FC tampil kompetitif di Liga Super Malaysia, tetapi juga menarik perhatian klub-klub besar di Asia Tenggara. Lebih pilih Persija daripada Persib. Pada 22 lalu, dalam sebuah sesi tanya-jawab Q&A bersama Mark Klok, Sadil Ramdhani membuat pengakuan yang mengejutkan. Ketika ditanya oleh Klok tentang klub mana yang lebih ia pilih antara Persija Jakarta atau Persib Bandung, Sadil dengan tegas memilih Persija. Pengakuan ini tentu mengundang banyak reaksi dari penggemar kedua klub. Marco yang saat itu juga menjadi bagian dari tim nasional Indonesia memiliki hubungan baik dengan Sadil. Kebersamaan mereka di timnas dan interaksi di luar lapangan membuat Q&A tersebut menjadi lebih personal dan jujur. Pilihan Sadil Ramdhani terhadap Persija Jakarta tentu menambah bumbu dalam persaingan antara kedua klub besar antara kedua tim yaitu Persija Jakarta dan Persib Bandung. Sadil juga sempat ditanya mengenai pilihannya, ia tetap memilih Persija Jakarta.